kan memang kita di satu produksi itu kan ada penjaganya ya. Yanto. Oh, Pak Yanto. Oh. Saya tuh hari terakhir tuh saya benar-benar enggak enak badan, sakit. Sehari sebelumnya itu adegan ceritanya manggil begituan lah gitu. Terus kata Pak Yanto, itu kamu pemplokan. Masa sih Pak gitu. Yaudah deh, keluarin Pak. Gitu-gitu. Slightly sedikit saya merasa lebih baik. Entah itu percaya atau enggak ya. Ya kadang-kadang memang percaya nggak percaya ada yang begitu. Kalau saya pribadi sih saya mikirnya saya nggak enak badan. Iya betul. Saya kira dia nggak begitu, nggak ketemplok-ketemplok. Ya itu memang capek sekali bayangin. Iya dari di pengalengan langsung di situ dan itu dari pagi mau pagi capek lah pasti dia. Tapi aktingnya masih bagus. Iya, terima kasih. Lu pas kira-kira tidak pengalaman juga kan? Sebenarnya ini film bisnis bisnisan. Ini film horor kedua saya, Rumah Kentang, pertama Sabrina sama Luna juga, dari Hitmaker Studio juga. Bedanya sama yang pertama, kayaknya lebih mistisan yang pertama, gue ngerasa. Gak tau, maksudnya kejadian-kejadiannya. Soalnya kan ada Sarah. Dia Sarah tuh, nestau-nestau gitu. Kalau ini, kita buta gitu, gak ada yang tahu. Tapi secara umum, so far lancar, syutingnya lancar. Emang seperti yang Luna bilang tadi, ada yang sakit. Katanya ditempelin, tapi untungnya saya sih nggak mengalami kejadian secara langsung yang seperti itu gitu ya. Tapi apa ya, emang berat kalau secara syuting, kalau bisa diceritain, ini cukup berat. Meskipun kalau dibandingin sama film Sabrina yang sebelumnya itu banyak adegan action, film ini pun juga seperti itu. Tapi nggak tahu kenapa lebih capek, mungkin karena lokasi jauh-jauh. Dan juga kita syutingnya intens dalam artian kebanyakan malam, namanya film setan gitu ya, syutingnya malam, kemudian pagi istirahat, diulang lagi seperti itu besoknya. Dan ya tapi untungnya sih nggak ada kejadian aneh-aneh sampai gimana lah. Tapi seberapa percaya kalian sama hal-hal mistis? Kalau saya percaya sama mistis sih percaya nggak pernah lihat, tapi karena banyak orang yang bercerita. Bercerita secara langsung ke saya atau nggak saya dengar cerita, dan juga banyak film yang menjelaskan contohnya gitu, seperti film kita ini. Ya saya percaya itu ada, tapi saya nggak pernah melihat atau merasakan secara langsung. Iya sama sih. Mau percaya ya mungkin kita menghargai ya, namanya satu mitos atau kepercayaan orang ya kita hargai. Tapi kan nggak pernah kejadian sama saya, jadi kadang-kadang ya gimana sih? Cik-cik-cik boleh kolostran gak sih? Jadi masih bener gak ya gitu. Kalau ditanya, mau gak dikasih lihat? Jawabannya gak mau, gak usah ditantangin juga. Tapi kita kita harus respect kalau ada kepercayaan seperti itu. Dan kalaupun ada, ya kita hargain dan jangan diganggu saling. Kalau saya sih kadang-kadang justru malah pengen ngeliat dikit gitu ya. Dikit tuh gimana? Maksudnya ngeliat, maksudnya jangan terlalu ekstrim gitu ya. Cuman supaya, oh begini maksudnya. Kadang-kadang kan kalau orang cerita, oh di pojokan situ tuh ada something. Kan penasaran apa dia nggak bisa vivid, jelas, atau bayangan, atau seperti apa. Kadang-kadang sih penasaran-penasaran dikit sih. Ada sih, tapi jangan tiba-tiba. Jangan terlalu yang ekstrim lah, pelan-pelan dulu. Mungkin sisi.